Rekaman sistem roket multi peluncuran Smerch yang menyerang pusat logistik Ukraina dengan amunisi Ukraina. Proses penyerangan terekam dalam sebuah video yang diunggah di akun Telegram Rabu 27 Juli 2022. Terlihat sistem roket multi peluncuran berada di tanah lapang berusaha untuk mengambil posisi penyerangan. Serangan disiapkan dengan menunggu aba-aba penentuan titik target, lalu dengan siap meluncurkan roket sekali menembakkan. Dampaknya pada area peluncuran roket itu dahsyat, membuat tanah bergetar hingga roket terbang. Sedangkan para kru pasukan Rusia masing-masing memiliki peran dalam peluncuran serangan roket tersebut, mulai dari menentukan titik koordinat target sampai akhirnya berkoordinasi untuk melakukan peluncuran roket. Serangan itu tidak hanya menyasar gudang amunisi, namun juga peralatan militer dan senjata selama operasi militer khusus. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!